Halo para fans setia Stefan William. Info artis kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Selalu menahan sabar ketika sang suami Stefan William menggoda wanita lain, kali ini Ranti Maria mengungkap jika dirinya tak segan untuk menyelingkuhi balik suaminya itu. Seperti yang tengah diketahui, Stefan William baru-baru ini saja dikabarkan selingkuh dengan salah satu temannya saat ia tengah berada di lokasi syuting. Isu Stefan William selingkuh dengan wanita lain itu muncul karena adanya celotehan Denise Cariesta. Tapi tak ditutupi ketika dihipnotis oleh Uyakuya, aktor tampan itu tak menutupi perasaan sukanya dengan wanita tersebut hingga disebut sebagai wanita idaman. Sering melihat suaminya mengumbar kemesraan dengan wanita lain, Ranti Maria memang istri yang penyabar, tapi ketika berbicara dengan sahabatnya Sarah Keil melalui siaran langsung, Ranti Maria mengungkap keinginannya itu untuk bisa membalas perbuatan suaminya untuk selingkuh dengan pria lain. Awal mulanya Stefan William merasa bangga karena memiliki banyak pacar dan dia berani mengatakan hal itu di depan Ranti Maria, Sarah Keil dan Hana Saraswati. "Aku gini-gini pacarnya banyak, ya kan sayang? Aku tuh suka selingkuh dengan banyak wanita," kata Stefan William dengan merasa bangga. Hal itu dikutip dari laman YouTube Official Entertainment pada Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022. "Kalau begini terus aku juga mau cari pacar atau selingkuhan," ceplos Ranti Maria. Sarah Keil yang merupakan salah satu sahabat Ranti Maria itu ia merasa tak terima dengan perkataan Stefan, lantas mendukung Ranti Maria untuk mencari pria lain. Namun Hana Saraswati justru menegur Stefan William dan Ranti Maria yang bercanda sembarangan dan tidak memikirkan perasaan anak. "Dua-duanya laki bini cari pacar, rumah tangga setan itu namanya," ujar Hana Saraswati. Mendengar celetukan dari sahabatnya itu membuat mereka menjadi tertawa dan tak menyangka Hana Saraswati menanggapinya dengan serius. Melihat video tersebut membuat warganet yang melihat Stefan William dan Ranti Maria kena semprot oleh sahabatnya Hana Saraswati. "Waduh ah, gak ada perempuan kayak bini lo tapi selengki mulu, gedeg lihat si dia, omongan ama kelakuan beda banget," ujar netizen. "Bininya gengsi, makanya suka digodain karena Stefan William paling seneng lihat bininya cemburu," kata netizen yang lain. "Kenapa ya sampai detik ini aku belum percaya kalau Stefan William taubat dari perempuan? Soalnya Ranti Maria pernah bilang kalau selingkuh kenapa harus ketahuan sih? Berarti selama ini Stefan William emang masih genit ke cewek-cewek," ucap netizen yang lainnya lagi. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai aktris berparas cantik Ranti Maria yang selalu menahan sabar ketika sang suami Stefan William menggoda wanita lain? Kali ini Ranti Maria mengungkap jika dirinya tak segan untuk menyelingkuhi balik suaminya itu. "Kalau begini terus aku juga mau cari pacar atau selingkuhan," ceplos Ranti Maria. Sarah Keil yang merupakan salah satu sahabat Ranti Maria itu ia merasa tak terima dengan perkataan Stefan, lantas mendukung Ranti Maria untuk mencari pria lain.
Kita sebagai netizen yang bijak, kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya.